Halo semuanya, back again with me, I'm CRY. Untuk video kali ini ada yang kocak dan lu gak usah percaya aja, Peng. Akan gua bahas, inget, lu gak usah percaya. Tapi kita buat lucu-lucuan aja, siapa tahu lucu kan? Asli sih gue kagak lucu, iya gitu. Nah, yang ingin gua bahas itu adalah gua nemu sebuah postingan di fanspage namanya Min Nime. Min Nime, nah seperti itu. Jadi ada sebuah gambar, indah Yukino Sita Yukino yang Nanika Sira, ada ya halos gitu kan. Atau Yui Gahama, Yui ya halos. Sebelahnya Yukino Sita, Yukino, Nani, Kashira gitu kan. Nah, tapi yang ingin gue bahas tuh bukan waifunya, tapi adalah tentang nama. Karakter Oregairu sebenarnya adalah orang Sunda. Kok bisa mikir kayak gitu ya? Orang Sunda, bos. Mana ada teman gue yang namanya Yui gitu di Bandung? Gak ada teman gue yang namanya Yui di Bandung gitu kan. Ya kalau nama panggilannya Yui di sosmed mah banyak gitu. Karena apa? Karena karakternya di dalam anime Oregairu kebanyakan namanya diulang, ini mirip seperti Kiras nama Sunda. Oke lah ya. Kita lihat aja gini nama-nama orang Sunda yang sudah dibahas oleh ini Septian gitu kan. Namanya bener, Yukino Sita, Yukino, Yui Gahama, Yui, Totsuka Saika, mana diulang, Kawasaki Saki, Hayama Hayato, Ebina Hina gitu kan, dan lain-lain. Oke lah ya. Kayak nama orang Sunda, Asep Surasep, Ana Suryana, Enti Sutisna, Gajat Sudrajat. Bentar, kayaknya nama temen gue yang dari Bandung sama dari Sumedang gak ada namanya diulang deh. Ya tapi gak apa-apa lah, mungkin ciri khas sana kali ya. Mungkin teman-teman gue aja kali yang ya ya gitulah ya. Ini masalah nama, ini masalah yang ngasih nama, bukan masalah gue ataupun masalah orang Sunda gitu kan. Yang jadi masalah adalah kenapa mereka harus dikasih captain ini? Karakter Oregairu sebenarnya orang Sunda. Wow gitu kan. Saya tuh enggak habis ngeklik gitu kan. Saya lihat ke arah batang saya gitu kan. Buset lah, enggak bisa berdiri lagi gitu kan. Apalagi lihat ini muka Yui tuh. Mukanya itu kayak itu loh, coba ditambah baret aja ini. Anjir, ditambah baret coy. Jiwaku bergejolak ya. Diseruduk jiwa gue coy. Pakai apa tuh background merah gitu kan. Ini gambar Yui, lu crop nih, lu crop kasih baret merah tuh. Lu tahu ntar kan. Huh gitu. Huh. Kalau muka Yukino Sita Yukino mah santai aja kan. Anggap aja ini yang si huh gitu. Sebelahnya itu yang si kepak-kepak. Gak ngerti jokes gua, ya udah. Lu terlalu kecil untuk ngerti jokes gua barusan. Hanya orang-orang terpilih aja bisa ngerti jokes gua barusan. Ya. Gak ngerti, ya gak apa-apa. Gak usah di ngertiin. Ya harus lu ngertiin adalah satu hal. Ternyata Yukino Sita Yukino, Yui Gama Yui, dan seluruh karakter dari anime Oregairu yang gue banget dan sangat lu cintai adalah orang Sunda. Tapi gak usah lu pikir serius, ini cuma lucu-lucuan aja gitu kan. Kok bisa gitu, tapi ya keren lah pemikirannya gitu kan. Nanti mereka dipikirkan lagi-lagi, wow, Yui Gama Yuki berpotensi diteng-teng-teng sama tukang bakso. Anjay, bisa juga kayak gitu kan. Ada. Oke lah ya. Itu aja kali ya hiburan gue tengah malam ini jam 1:30, hiburan yang tidak lucu sama sekali. Tapi gue gak tahu lu nontonnya jam berapa, tapi ya nikmatin aja karena gue tahu lu penikmat yang mantap-mantap. Itu sekian dari gue, terima kasih lu nonton, gue CRW dan sampai ketemu di video gue lainnya.